Pura Parahyangan Jagadkarta, warisan budaya Hindu Sunda yang kaya akan nilai histori. Berdiri kokoh di selatan Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Taman Sari. Terhampar indah di kaki Gunung Salak ini, diyakini masyarakat Hindu sebagai tempat yang sakral dikunjungi. Serasa ada sekeping Bali di tempat Pasundanan, sungguh asri alami. Berada di tengah penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, memasuki wilayah ini kita disuguhkan akan tingginya nilai toleransi. Tahu Prabu Siliwangi? Ya, Raja Pakuan Pajajaran yang sekarang kita kenal dengan nama Bogor. Prabu Sri Baduga Maharaja yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi ini konon masih tetap menjaga Bogor dengan harimau putih yang selalu berada di sisinya. Tata Tentram Kertaharja merupakan sesanti atau wejangan yang dititipkan Prabu Siliwangi pada masanya, bermakna suatu keadaan wilayah yang tertib, tentram, serta sejahtera. Maju terus pariwisata Kabupaten Bogor. Jaga toleransi, bangun harmoni. Bogor bangkit, Indonesia maju, dan tersenyumlah Ibu Pertiwi. Indonesia.